Oke, berikut ini akan saya sampaikan tata cara bagaimana menyambungkan WiFi dari action kamera 4K Ultra HD dengan handphone. Ini karena ada fitur WiFi-nya ya. Jadi digunakan ketika ngambil gambar bisa langsung di kamera. Ini pentingnya misalnya ketika kita menggunakan drone atau dijadikan kamera HD ini, 4K ini sebagai CCTV misalnya. Contoh saya menggunakan kamera apa? Kamera action ini. Sudah dibungkus ya, sudah ada untuk di airnya, dan saya gunakan handphone dari Samsung. Sama sebenarnya, yang penting operasionalnya OS-nya Android. Coba kita lihat, kita hidupkan dulu. Langkah pertama hidupkan dulu ya ininya, kamera actionnya. Ini sudah hidup. Kemudian kita hidupkan handphone. Tetapi sebelumnya kita harus mendownload dulu. Download dulu di Google Play misalnya, Go Plus Cam, download dulu, cari saja Go Plus Cam. Karena ini sudah terpasang, sudah saya pasang tadi, pasang saja. Ini cukup gede ininya, sekitar 65 MB, jadi lumayan ya. Tapi hemat saya ini Go Plus Cam ini sangat mudah sekali. Jadi cuman beberapa kali pijit, beberapa kali klik langsung keluar. Nah, kalau sudah terpasang, ini kan sudah terpasang di handphone saya. Ini sudah terpasang, maka kita pijit di kamera actionnya, pijit yang fitur untuk menghidupkan WiFi atau WiFi. Nah, ini kita pijit, otomatis akan terlihat seperti ini. Nah, ini pertama kali, kalau misalnya pertama kali menghidupkan sebelum tersambung ke handphone, akan ada seperti menghidupkan WiFi-WiFi biasa begitu. Tinggal cari aja alamat ini, SSID ini. Ini kalau SSID-nya support SDV, kemudian passwordnya 12345. Nah, coba kita lihat, sama saja seperti menghidupkan WiFi di tempat-tempat umum gitu, atau di rumah kita, sama saja. Nah, ini kan sudah ada, ini WiFi. Cari yang sama dengan ini supportnya. Kalau misalnya belum tersambungkan passwordnya, tinggal sebut saja, diketik saja 12345, tinggal klik berikutnya, langsung jadi, langsung tersambung. Ini kan sudah tersambung, berarti sudah ada tanda ini. Oke, setelah itu buka Go Flash-nya, aplikasinya. Nah, ini sudah begini. Coba kita lihat. Ini sudah hidup. Tinggal klik saja, connect. Beberapa saat. Nah, ini kan. Ini hasilnya. Ini hasil drone. Ini drone saya nih. Ini cukup terang ya, karena ini cam ini
kapasitasnya 16 MB. Ini cukup bagus. Ya, kalau buat pemula seperti saya ya cukuplah begitu. Walaupun mungkin untuk tingkat profesional nanti bisa lebih